dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, kita sudah mengantar anak dan cucu kita menerima sakramen pembaptisan, sakramen permandian, dan anak-anak kita sudah menerima kemarin sakramen kedua, yaitu pengakuan dosa, sakramen tobat, sakramen pendamaian, dan ampun atas semua dosa kepada diri kita sendiri, kepada sesama, kepada alam semesta, dan kepada Allah. Siapa kasih mengaku kamu kemarin? Pater siapa? Pater Eman, baik. Saya pergi Dana Langu, jauh di sana saja. Dia kasih mengaku, baik. Hari ini, hari Minggu, kita mengantar anak cucu kita. Di tempat lain mereka sambut baru hari biasa jam 4 sore. Kamu istimewa jam hari Minggu, lalu jam 7, lalu kita pindah ke jam 8. Jadi kamu orang istimewa itu. Istimewa. Besok lusa orang marah, tidak boleh marah saya. Tidak boleh marah saya. Lalu yang penting kita siap baik-baik supaya kita mengantar anak cucu kita menerima Yesus untuk pertama kali. Pertama kali. Bukan sambut baru. Karena memang ada yang belum sambut, tetapi kita yang sudah sambut ini bukan dinamakan sambut lama. Tidak. Tidak. Orang tua menyalakan lilin, mari entah, tolonglah nyalakan lilin anak-anak. Yes, sir.
nanti Yesus mengundang anak-anak, tapi juga mengundang kita semua untuk tetap datang kepada Yesus, merayakan Kristi, mendengar sabda Allah dan menerima santapan tubuh dan darah Yesus. Maka anak-anak ini terima komuni pertama kali. Dan kita yang sudah besar ini, itu harap kita terima banyak kali Yesus ini.
Beginilah firman Tuhan kepada Sibna yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu, aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah dan menuju kepada Allah. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Mereka menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Yesus, kalau suami istri bertanggung jawab urus keluarga masing-masing di istana raja atau di rumah raja, ada orang yang jadi kepala rumah tangga, dia urus semua orang di dalam istana raja itu, urus mereka makan minum, urus segala sesuatu di dalam rumah itu. Dan tadi disebut ada seorang bernama Sibna. Sibna itu dia, namanya berarti dia yang masih muda, masih itu, bersemangat dan seterusnya. Tetapi Sibna ini pakai kuasanya terlalu besar, dia buat terlalu banyak. Dan bukan dia punya tugas, bukan dia buat semua. Maka Allah itu kasih berhenti Sibna, lalu angkat satu orang namanya Eliakim. Eliakim itu artinya Allah yang bangun, Allah yang dirikan, Allah yang tetapkan, Allah yang tentukan. Dan Eliakim itu menjadi pengurus rumah tangga raja, bahkan juga menjadi pengurus untuk seluruh bangsa Israel. Dia menjadi pemimpin, dia diangkat untuk menjadi kepala rumah tangga itu. Dan Mazmur bilang itu Allah biasanya angkat orang yang kecil, orang yang biasa untuk memimpin. Dan dengan itu orang yang diangkat itu selalu bersyukur kepada Allah, selalu memuji Allah
dan selalu meminta kekuatan dari Allah supaya dia bisa memimpin, dia bisa mengatur rumah tangga raja, juga tolong rumah tangga yang lain, atur semua, dengan itu semua orang bisa hidup baik. Baca-baca dari Perjanjian Lama itu punya hubungan dengan Perjanjian Baru, karena Yesus sudah datang di dunia. Yesus sudah mengatakan kabar gembira atau Injil itu, dan Yesus buat banyak-banyak. Sekarang Yesus minta supaya